Dia datang, guys. Kau bisa lewat kono toh? Ya memang kono kono. Dia lewat kono toh. Enggak lihat, Mbah. Enggak pun kakang tuh sih. Salim. Ponakan udah besar, udah cantik. Ini dia, guys, Mbak kesayangan. Ya kan hadir dari tadi. Ih, Nadir. Terus ketemu tapi mau ketemu. Eh. Pipi gino. Iya. Aduh, ngantuk. Kasihan lo. Udah bangun. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Rivinaldo Channel. Nah, bagaimana kabarnya buat kalian semuanya? Mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan ya. Jangan lupa juga tetap semangat menjalankan aktivitas sehari-hari. Ini aku lagi ada di emperan masjid ya, teman-teman. Emperan masjid. Tapi sini sudah ada di Kabupaten Orang, guys. Nah, ini di belakang ada Masjid Al-Kausar. Itu tulisannya enggak kelihatan ya, ada di Lumajang aku, guys. Karena hari ini agendanya aku tuh mau jemput saudara kandungku ya, mbakku, teman-teman. Dia hari ini mudik ke Banyuwangi. Hari ini masih jam 8 ini ya. Jam 8 pagi. Ini baru berhenti karena tadi enggak sempat sarapan ya. Tadi berangkat dari rumah itu jam 3 subuh, mau subuh. Tadi subuhnya di daerah Jember. Nah, ini berhenti makan di Lumajang. Jadi untuk hari ini aku mau ngetrip dulu ya, teman-teman. Tapi ngetripnya langsung ke Surabaya karena nanti jam kurang lebih jam 4 pesawat sudah landing di Bandara Surabaya, guys. Jadi ikuti terus ya videoku, teman-teman, karena perjalananku ini panjang. Ini baru pertama kali juga aku ke Surabaya lewat sendirian, nggak bareng istri lagi. Ini bekalku, kasih bekal nasi biasa nih, guys, orang desa ini kesukaan. Daripada makan di warung nanti ngabisin uang, enak makan gini jadi lebih puas. Oke, ikuti terus ya perjalananku sampai nanti ketemu sama mbakku. Teman-teman, ini aku udah sampai di Bandara Juanda Surabaya, guys. Jadi kalau dihitung-hitung, kalau dari Banyuwangi itu kurang lebih 6 jam. Jadi kita kebanyakan istirahat di deket-deket sini karena memang pesawatnya belum datang. Jadi kita langsung saja masuk. Ini sudah jam 4 ya, teman-teman. Pokoknya antara Banyuwangi ke Surabaya bandara ini waktunya 6 jam kalau cepat, ya gitu, guys. Oke, kita langsung saja masuk nyariin mbakku. Ini udah lama sekali, kangen teman-teman. 3 tahun nggak ketemu, guys. Yuk ikut terus ya. Mungkin ini masih beresin bagasi ya, teman-teman. Tadi udah aku telepon tapi masih sibuk.
dia datang, guys. Kau bisa lewat kono toh? Ya memang kono. Dia lewat kono toh. Enggak niat, Bah. Nelpon kakangku sih. Salim. Ponakan udah besar, udah cantik. Ini dia, guys, mbak kesayangan. Ya kan Nadir dari tadi. Ih, Nadir. Terus ketemu tapi mau ketemu sih. Pipi gino. Iya. Aduh, ngantuk. Udah bangun. Berarti nang omah di cantolan apa? Gimana? Enak naik pesawat? Agak deg-deg ya. Deg-deg. Gimana rasanya ada di Jawa? Seneng gak? Senang. Berapa tahun di Jawa? Selamanya. Ini mau sekolah di Jawa, teman-teman. Dan ini mbakku, guys, sama gak mukanya? Garing-garing. Akhirnya, berapa tahunnya kita, mbak? 3 tahun gak ketemu ini, teman-teman. Dan baru ketemu ini. Lebaran ini ya, Goyo? Ya. Alhamdulillah bisa berjumpa dengan keluarga kecilku, teman-teman. Dan di sini kita mau pulang, langsung balik ke Banyuwangi lagi, teman-teman. Next liburan. Oke, teman-teman, kita langsung pulang dulu. Ini juga temu kangen keluarga dari Mas ini, guys. Oke, teman-teman, cukup sampai di sini dulu untuk videonya. Terima kasih yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir ini, guys. Mbak. Bang Papua. Jam berapa tadi, Mbak? Jam 7. Jam 7. Pesawat. Jam 7 Papua kan? Oke, jam 11. Oh. Jam 11. Total berapa jam? 6 jam. 6 jam. Jadi dari Papua ke sini pesawat total 6 jam. Banyuwangi ke Surabaya juga 6 jam. Tapi lewat jalur darat ya, teman-teman. Oke. Langsung saja, aku mau langsung pulang, guys. Doakan selamat sampai tujuan. Sampai jumpa. Bye bye. Melodi yang hanyutkan sake dalam cinta buta tapi hati ini tahu kau masih yang terbaik walau jarak ini jauh.